Jangan panik kalau lagi dikomplain. Ada 5 cara untuk menanganinya. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi channel Evermost. Like, komen, dan share juga ya. Pertama, kalian gak usah panik. Tenang aja nih kalau lagi dapat komplainan. Kedua, perhatikan nih dan cermati kenapa mereka komplain. Ketiga, berikan win-win solution untuk konsumen kita. Keempat, berikan bonus untuk konsumen agar mereka senang. Yang terakhir, jangan lupa nih minta maaf ya. Gampang bukan buat mengatasinya? Nantikan tips lainnya ya. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen.